siswa di Kepala TNI Angkatan dengan siswa di Tepua Polri tahun anggaran 2022. Sinergitas TNI Polri harus dihormati. Satu, dua, tiga. Ijen, tak semangat, jangan beruang. Kegiatan integrasi antara Dikmaba TNI AD, Kodam 13 Merdeka dengan Diktukba SPN Polda Sulawesi Utara. Kegiatannya akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, hari ini tanggal 12 dibuka, kemudian nanti sampai dengan tanggal 16. Ya, pada beberapa tujuan atau beberapa materi yang akan disampaikan, antara lain ada wawasan kebangsaan, kemudian ada wawasan juang, ada wawasan alsus, ya, termasuk juga interpersonal skill. Nah, diharapkan atau tujuan daripada pelaksanaan kegiatan integrasi ini adalah antara Polri dan TNI, mulai dari pembibit awalnya, mulai dari pendidikannya, mereka diharapkan bisa melakukan suatu kegiatan yang terintegrasi, bisa interaksi, kemudian berikutnya nanti bisa komunikasi, sehingga tujuan daripada untuk melakukan penjagaan, pengamanan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia betul-betul bisa dilaksanakan oleh TNI Polri. Ya, harapan kami semuanya bahwa integrasi ini akan berlanjut dan mungkin harapannya juga semakin ke depan, jumlah yang melakukan kegiatan interaksi atau integrasi ini semakin banyak. Ya, ini karena merupakan program yang sangat luar biasa, program yang sangat bagus menurut saya. Jadi tidak hanya dalam pelaksanaan tugas saja, tapi sudah diawali dengan pada saat mereka melakukan pendidikan di sekolahnya masing-masing. Demikian, mungkin dari Pak integrasi. Jadi 20 orang itu kita anggap sebagai sebuah kader yang kemudian mereka bisa mendistribusikan, bisa menyalurkan, bisa meneruskan, bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya semua yang tidak berkesempatan untuk melakukan integrasi, ya, untuk kemudian menyampaikan apa saja sih yang didapatkan itu, gitu ya. Sama. Ya, makanya saya sudah perintahkan juga sama Pak KSPN, ya, kegiatannya mungkin bisa di videokan gitu, sehingga nanti pada saat kembali ke SPN Polda Sulawesi Utara, video itu bisa ditampilkan dan bisa dilihat oleh seluruh siswa yang lain, gitu harapannya. Terima kasih. Inspektur Kodiklat Angkatan Darat, kapasitas saya datang ke sini melaksanakan pengawasan kegiatan yang tersebar di seluruh jajaran TNI Angkatan Darat maupun jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Jadi saya datang ke sini hanya melihat apa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Polda Sulut dengan Kodam 13 Merdeka. Hari ini saya melihat ada hal yang positif yang bisa saya
jadikan catatan. Yang pertama ada ikrar yang dibangun antara TNI Polri yang semenjak mereka dipendidikan ini sudah harus merasuk dalam diri mereka masing-masing. Kemudian tadi ada ciptaan lagu Mars juga. Kemudian ada beberapa kegiatan yang sangat menarik. Intinya, garda terdepan dari sistem pertahanan keamanan kita, yaitu TNI Polri ini akan kuat apabila TNI Polri ini solid, bersatu, terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, embrionya kita lakukan mulai pendidikan, baik di tingkat tamtama, bintara maupun perwira. Saat ini yang dilaksanakan oleh Kodam 13 Merdeka dengan Polda Sulut ini yaitu di tingkat bintara. Namun di tingkat tamtama sudah juga dilaksanakan dan di perwira juga sudah dilaksanakan. Dan ini kita lakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Diharapkan ke depan pada pelaksanaan tugas kita setiap saat ini Polri akan terintegrasi dengan baik, solid sehingga negara kita akan aman baik dalam sistem pertahanan maupun keamanan. Itu saja.